Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pengarah drama terkenal Michael Ang seringkali tampil meluahkan pandangan mengenai sesuatu isu panas yang menjadi bualan ramai di media sosial. Terbaru, pemilik nama Michael Ang berkata dia tidaklah menyokong tindakan usahawan sensasi Nur Sajjad yang kini menjadi showgirl di sebuah hotel di Australia sehingga dikatakan memalukan nama negara Malaysia. Sebaliknya, ia bukanlah sesuatu pekerjaan yang haram dan memalukan Malaysia selagi tidak melibatkan penipuan yang melibatkan orang ramai. Seriously, satu Malaysia cakap Sajjad jadi showgirl tu haram dan memalukan Malaysia. Awak semua, saya rasa untuk sesuap nasi, dia iaitu Sajjad buat kerja itu lagi bagus daripada orang yang skema, menipu, makan rasuah, makan duit rakyat atau jual produk haprak. Saya rasa ini lagi haram dan memalukan luanya. Tambah Michael, sekurang-kurangnya Sajjad sedia maklum akan kemampuan diri sendiri tanpa mendatangkan sebarang kemudaratan kepada orang lain ketika mencari rezeki demi kelangsungan hidupnya di sana. Bukan sokong tapi dah bosan dengan netizen. Tegas pengarah berusia 47 tahun ini, dia bukanlah mahu menyokong tindakan Sajjad itu, sebaliknya dirinya sudah cukup muak dengan perangai netizen Malaysia. Bukan menyokong tapi bosan dengan netizen Malaysia ini, macam mereka lah orang yang terbaik dalam dunia ini. Cuba kau pergi tengok cermin, macam kau orang tak pernah buat dosa. Pui, tulisnya lagi dalam satu hantaran di laman Instagram. Sedar dirinya menerima banyak kecaman, Michael bagaimanapun tidak mudah melata, sebaliknya memuat naik sebuah video bagi membidas semula dakwaan warganet berhubung kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ini. Kepada mereka yang kecam, cakap aku tak tahu agamalah, baik aku jangan jadi Islamlah, haram tetap haram. Saya tak rasa saya cakap apa yang dilakukan oleh Sajjad adalah betul. Saya cuma cakap terpulanglah itu antara dia dan Allah. Dia dengan Tuhan dia, ia hanya melibatkan dia dan Tuhan, tiada kena mengena dengan kita. Showgirl itu menari, miming, nyanyi je, bukannya dia telanjang. Tapi kalau awak nak cakap menari atas pentas itu haram, maknanya penari-penari di televisyen itu semua haram lah. Bengang, bodoh punya netizen, pakailah otak sikit sebelum kau nak cakap pasal keimanan orang atau pengetahuan agama seseorang. Pui punya manusia acak-acak alim, sedangkan diri itu entah tunggang atau terbalik, bidas Michael Ang dengan pedas. Terdahulu Sajjad menerima banyak kecaman ramai apabila dia berkongsi sebuah video menjadi showgirl di Hotel Australia. Bagaimanapun ada juga warganet menyokong tindakan Sajjad atau nama sebenarnya Muhammad Sajjad bin Kamaruzzaman selain memuji tariannya itu.